Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku, kalian semuanya. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Saking semangatnya kita sampai kesasar, sahabat. Malu ditanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, sahabat. Seperti itulah kira-kira peribahasanya. Sekarang ada jembatan baru. Lokasi mancing kita yaitu di Waduk Malahayu. Waduk Malahayu adalah waduk yang dibangun dekat perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Selain terkenal sebagai tempat wisata, juga terkenal sebagai tempat mancingnya, sahabat. Yuk kita simak video ini sampai habis. Jangan lupa like jika suka, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Semoga kalian semua terhibur ya, sahabat-sahabat. Ini udah butuh parkir, tidak? Oh, umpan? Nggak ada. Nggak ada. Channel, hari ini kita mancing di Waduk Malahayu. Dan ini Didi lagi ngambek, sahabat. Nih habis dibawa nyasar. Ini udah berapa tahun nih ke sini, perubahannya. Dulu sini banyak motor deh. Parkiran motor dulu sini. Sekarang tertata ya, bagus. Ngos-ngosan. Oke. Tuh, Master Iwa. Duluan dia. Ya sabar, pengen strike. Iwa! Oke, naik ke tangga, sahabat. Ini judulnya mancing kasar. Nah, ini kita naik dulu ke ini ya, pinggiran danau. Nah, ini penampakan Waduk Malahayu, sahabat. Wih, keren ya, kayak lautan. Kalau hari libur biasanya rame nih. Wait, mana tinggal? Thank you.
Mustangnya mungkin bisa Mustang. Rame yuk mas, makasih. Ini ada aula. Kok pada naik sih? Oh ditutup dah. Oh ditutup. Beruk. Hai. Ya beruk. Pak. Tarina. Serem bisa. Bos, lagi ngapain, Bos? Bos. Yang masuk angin, Bos. Hei. Semua makan pedang aja. Hei. Nah, lanjut lah. Kita turun ke spot. Kos betok ya, Pak. Lauk apa, Pak? Lauk kos betok. Ini apa? Betok, kos betok. Oh, jadi mancingnya dia. Ini apa ini? Ini apa deh, Bang? Pak, ini apa deh? Ini. Pembatas, Pak. Pembatas. Oh, ada jaringnya di bawahnya. Hah? Biar perahu enggak masuk situ. Oh. Jadi di sini ini tambak, tambak. Enggak, bukan. Pembatas doang ini. Iya, pembatas doang. Itu nanti kesedot ke sana sih kalau itu. Oh. Itu pintu air. Oh, pintu air dia nyedot di situ ke sungai sih ya. Nah, ini. Mang, nanti katanya ada lomba, Mang. Di sini, Mang. Ada lomba. Sekarang lagi ada lomba. Di mana? Di sana. Di ujung Skepi Anwar nanti. Di depan. Oh, di depan. Di sini ada spotnya atau di sana? Oh. Di sana. Beda ini dia. Bisa tanya. Oh. Tapi nanti panggungnya di mana? Di mana? Panggungnya. Kayaknya di sana semua sih. Maka pintu masuk dari sana kan? Iya. Tapi kan yang pemancing-pemancing tidak tahu dari sana, tergantung panitianya yang ngadainnya. Oh. Jadi pintunya bukan sini aja tuh? Ada lagi pintunya? Pintu masuk ke sini? Kalau pintu masuk paduk, wisata paduk sih ini doang gitu. Oh. Cuman kalau yang mancing dari pinggir mana aja masuk gitu. Udang tawar, air tawar, pas.
tol. Nyangkol, nyangkol. Aja sih. Yang apa cabut sih yo? Iya. Semua begini. Hah? Aku tuh dia. Aja. Mantap. Ki busi dulu yo. Mana yo? Ini bu ya. Ini cair, cair. Kemal gu. Aja mancing strike. Habis ya, habis ya sih. Kayak di ini. Bola orang ya. Best ya. Kayak best ya. Iya. Beda ya. Orang yang gede-gede wo. Yang orang orang kita orang. Oke, mantap. Dari tadi joranku manteng terus sob. Di depan saya ada seorang bapak-bapak, dia strike terus sob. Jadi penasaran apa sih umpannya, yuk kita lihat. Cair. Yuk dah pak. Nanti pas strike-nya, pas strike-nya video. Ini pantingnya sih dua, kalau cuma satu. Coba tangkainya gimana pak? Tunggu dulu ya. Coba apa yang terparangkain? Ini kan senar dua jadi satu disusun. Oh gini. Jadi ketinggiannya sama. Kecil ya? Ya? Kecil ininya. Iya. Ntar digulung nanti ditutup di sini nih, sambungnya di sini. Ini ada sambungan di dalam tutup pakai ini. Jadi kalau lumutnya bisa nyangkut gede. Oh. Begini. Cuman dua apa pakainya dua kail ya? Iya dua juga nggak apa-apa. Coba. Ya, dua. Bapak rumahnya dekat sini atau pak? Rumah itu jauh. Oh tapi setiap hari mancing sini? Setiap minggu. Nah kayak gini. Oh ini dua kayaknya. Ini timah kecil. Terus? Ya, timah kecil nih. Oh dalam. Ini pakai stopper. Ini disambung di dalam. Ini ada stopper. Kalau naikin itu pelampung juga pakai stopper. Ada stoppernya. Ada main stopper. Nggak mau dalam ikan kadang-kadang. Kemarin saya cuma dua ring, ya. Empat ring nggak mau. Ini nyaman empat ring sekarang. Jadi tergantung cuaca juga sih. Oh, ininya pelampungnya pakai pelampung anti badai ya pak? Nggak biasa itu. Ini. Bikin sendiri. Oh. 10.000. Ya pak, so mancing lagi pak. Biar dapat lagi pak nanti direkam pak. Kadang-kadang. Ya kalau kemarin sih terus ya. Tuh sinyal. Eish, belum. Hari Minggu katanya pak. Minggu. Iya. Iya. Tengah patin pak, ini ya pak. Patin. Patin ya? Iya. Makan patin ya? Iya. Sering banyak dapat patin pak di sini pak. Jarang. Jarang. Ya. Oh. Itu cuma saya pernah pakai apa itu ya? Keju. Pakai keju. Iya, keju yang batang. Oh, tuh. Tuh sahabat tuh. Dapat ilmunya tuh kata si bapak. Keju pernah dapat berapa kilo, pak? Pakai keju tuh dapat berapa kilo, Patin? Kecil paling ya. 1 kilo lah. Nah.
ketemu. Loncat. Pada keluar nyamberin. Wah, gagal. Kalau pakai terigu mau enggak, Pak? Ya? Terigu. Mendingan pakai kanak yang itu dong. Kayak pelet aci kan? Apa pelet? Katanya pakai roti bisa, Pak? Jadi malah ngerekam si bapak sahabat tuh pancing saya tuh di sana malah ditinggal. Kita lihat sampai si bapak dapat ya. Belum ada sambar. Selesai mancingnya. Jadi gimana hasilnya? Hasilnya kita dijong, sahabat. Nih, karena anginnya gede. Jong gede, ini anginnya gede. Ya. Ini judulnya mancing boncos. Ya. Ini kita tidak memaksa yang mau nonton ya silakan. Enggak ditonton juga tidak apa-apa, sahabat ya. Namanya juga mancing seadanya. Susah aja YouTuber mancing tuh, sahabat. Jong kadang ya udah jauh perjalanan sampai kejebur dan lain sebagainya. Ini sahabat, ini ceritanya kita apa, kita lagi survei ya buat nanti perlombaan gimana hasilnya dan gimana medannya seperti apa. Jadi kalau sudah kesini kan apa, jadi bisa menilai sendiri lah seperti apa ya dan umpannya apa aja. Oke, sahabat, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang nggak nonton juga nggak apa-apa, nggak maksa, sahabat. Oke, dadah, nanti ketemu lagi di channel berikutnya, channel ada. Oke, ini Master Iwa tuh dari AFC. Oke, kita pulang saja, kita pulang. Walau hasilnya dijong, yang penting bisa main dan kita bisa jalan-jalan. Kapan lagi bisa jalan-jalan sama Iwa? Nah, tuh ini waduk Malahayu. Ih, bagus ya sekarang mah. Oh, dijadikan rumah-rumah gitu. Oke. Nah, ini tempat wisata waduk Malahayu. Semangat! Semangat, Mbak, semangat. Awas jatuh muter. Guling-guling jatuh, guling-guling. Oh, itu apa? Itu apa sih, Mbak? Anak-anak sekolah tah? Sekolah? Iya, kayaknya. Oh. Nah. Ini kondisi waduk Malahayu terkini. Sudah rapi. Sahabat yang buat liburan ya, rame-rame nanti liburan tempat ini pasti rame. Tempatnya sudah rapi, bagus buat ajak rekreasi keluarga, teman atau kawan terdekat. Ini waduk Malahayu. Ta-ta-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra-t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 a